Halo teman-temanku semua, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Baiklah teman-teman, di sini saya ada blender ya, blender Viaris. Nah ini sangat kotor sekali teman-teman ya. Oke, jadi blender ini kerusakannya adalah dia susah berputar ya, dan kadang menimbulkan bunyi ya. Oke, jadi kita coba colok. Nah, jadi saklar untuk blender Viaris ini ada di sini teman-teman ya. Di sini ini ada tanda panah ya. Di sini ada tanda panah. Nah, ini dia. Jadi blender ini akan berputar ketika pisau ya, pisau di atasnya itu terpasang ya, atau gelas di atasnya itu terpasang. Cuman si pemiliknya tidak lupa bawa ininya ya, lupa bawa gelasnya. Nah, kita sentuh saja di sebelah sini, tekan turun ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dia berputar agak keras ya dan menimbulkan bunyi ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kerusakannya seperti ini teman-teman ya. Oke, saya cabut dulu. Baiklah, langsung saja kita bongkar blender ini ya. Ini mungkin keras, as angkernya itu keras ya. Oke, sebelum kita bongkar blender ini, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan like dan subscribe-nya bosku ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung bongkar ya. Untuk bautnya dia ada 4 ya, di bawah sini. Di bawah karet. Nah, ada karetnya. Ini sangat-sangat kotor sekali teman-teman ya. Bisa diperhatikan. Nah, ini sepertinya asnya karatan ya. Nah, ini keras sekali putar. Oke. Dan sekarang kita akan membongkar. Jadi cara membuka ini ya, sini ada tempat obeng ya, obeng minus. Kita akan pakai tang dan obeng ya. Dan di bawah sini kita putar ke kanan ya, kanan teman-teman ya. Kadang juga bisa dikaget ya, dipukul di sini, tapi jangan sampai ini pecah ya. Jangan sampai ini pecah, kita cari solusi yang termudah teman-teman ya. Jangan sampai kita merusak ininya ya, bawahnya. Oke, jadi ini tang kita nempelkan ke sini teman-teman ya, kita putar ke kanan ya. Oke, sudah terlepas ya. Nah, ini dia. Oke, sepertinya dia karatan ya, teman-teman. Oke, kita akan membersihkan semua di bagian dalamnya. Oke,
siap. Siap. Jadi untuk melepaskan ini ya, di bawah sini ada baut ya. Tiga. Ini karet. Nah, ini dia. Ini juga pernya sudah hancur tangannya. Ini semua kita akan bersihkan ya. Oke, sekarang kita akan melepaskan ini ya, di atasnya, karena kita akan mengeluarkan ini angkernya ya. Ya, di bawah sini ada baut ya, 4 ya. Oke. Oke, teman-teman, semuanya sudah bersih. Ini juga sudah diganti tehnya. Oke, ini juga sudah bagus. Oke, semua sudah dibersihkan ya. Oke, sekarang tinggal ini teman-teman ya. Jadi intinya di sini. Jadi yang membuat
putarannya keras itu di sini ya, asnya. Jadi as keramnya, as angkernya itu korosi teman-teman ya. Jadi ini tinggal kita amplas dan diberikan pelumas ya. Oke. Oke, nah jadi ya kita akan amplas ya, kita gosok pakai kertas gosok ya. Mohon maaf ya teman-teman karena lagi berisik ini di pinggir jalan ya. Nah ini belum ditaruh pelumas sudah berputar teman ya. Oke. Oke, setelah kita amplas ya, digosok. Sekarang kita akan pasang dan kita berikan pelumas ya. Biasanya saya pakai minyak ya atau oli ya, agar lebih licin. Oke, disimak terus teman-teman ya. Mantap. Oke, teman-teman, ini sudah selesai ya, sudah finish. Dan sekarang kita akan tes, teman-teman ya. Nah, boleh lihat ini sebenarnya ya. Oke. Jadi nanti terpasang apa namanya gelasnya atau pisaunya baru dia bisa berputar ya. Nah, sekarang saya akan tes ya. Mudah-mudahan sudah tidak keras lagi teman-teman ya. Oke, mantap. Oke, sip. Oke.
Baiklah, teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe-nya, bosku ya. Oke, dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, saya Gus Supriyadi, sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap, Mas Bro.